Hai semua, assalamualaikum. Kembali dengan kami di Didik TV KPM dan ini adalah slot aktif kemahiran sukan badminton dan kita nak teruskan sesi pembelajaran berkenaan dengan kemahiran-kemahiran asas sukan badminton dan saya Hanif Miswan masih berada di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Seperti biasa, ini sekolah sukan yang telah pun melahirkan ramai jagoh-jagoh sukan di peringkat antarabangsa. Dan pada episod kali ini, kita masih lagi ingin bersama dengan Coach Najib untuk berbicara berkenaan dengan teknik-teknik asas. Kalau sebelum ini kita dah belajar berkenaan dengan servis dan bagaimana cara untuk menerima, bagaimana cara juga untuk melakukan pukulan-pukulan asas dalam sukan badminton. Hari ini mungkin ada satu lagi topik yang mencabar untuk kami ajarkan. Jadi kalau semua sudah bersedia, kita mulakan kemahiran sukan badminton sekarang. Kita masih nak meneruskan konsep asas pembelajaran dalam kemahiran sukan badminton dan saya masih bersama dengan Coach Najib. Coach, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, dah 5 episod ini, 6 episod untuk kita bawakan kemahiran sukan pada kali ini. Mungkin Coach boleh kongsikan apa yang akan kita pelajari pada hari ini, Coach? Silakan. Okey, murid-murid, untuk episod kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk melakukan teknik smash yang betul. Maksudnya ada cara yang betul lah untuk dipelajari juga. Bukan sekadar tenaga, tapi teknik tu yang paling penting. Okey coach, apalah kalau sebelum kita mulakan tips untuk melakukan smash yang betul sebagai seorang pemain badminton. Okey, untuk melakukan smash, timing adalah benda yang paling penting lah. Sebab di situ baru kita dapat power dan dia punya sharpness, ketajaman dia. Okey, baik. Tak sabar rasanya saya nak belajar. Coach juga mungkin tak sabar untuk mengajar sebab saya nampak ada persediaan yang sangat rapi dilakukan oleh coach bersama dengan atlet-atletnya. Jadi kita mulakan kemahiran sukan badminton. Tapi sebelum itu saya nak beritahu juga kita dibenarkan untuk tidak memakai pelitup muka coach ketika melakukan aktiviti sukan, riadah dan juga rekreasi bagi melancarkan pernafasan kita. Dan ini juga untuk membolehkan kita melakukan suatu aktiviti itu dengan betul. Okey, kalau sudah bersedia, kita mulakan sesi memanaskan badan sekarang. Okey murid-murid, kita akan mulakan aktiviti kita untuk hari ini dengan warm up. Okey, untuk aktiviti warm up kita akan buat wrist stretch, okey. Bahagian atas, luruskan tangan, tarik jari ke belakang. Itu yang pertama dalam kiraan 8. Dan yang kedua, tukar ke bawah dan tarik. Okey. So, dah buat tangan kanan, kita tukar tangan kiri. Sama juga, tangan lurus, siku lurus, tarik jari ke belakang. Dalam kiraan 8. Okey. So sekarang kita akan buat bersama-sama dengan Arif dan Nazri. Okey. So ready? Okey. Tangan kanan lurus, tarik. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Okey, tukar ke bawah. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Okey, tukar tangan kiri. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8 ke bawah. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Okey, ini untuk aktiviti yang pertama bagi aktiviti warm up. We'll be right back.
murid-murid, sekarang kita akan buat aktiviti kedua untuk warm up, iaitu arm swing. Okey, kita buat pusing ke hadapan sebanyak 8 kali dan ke belakang sebanyak 8 kali. Okey, sedia? Okey. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Okey, belakang. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Okey, murid-murid. Tujuan kita buat warm up lebih kepada bahagian tangan adalah kerana kita akan membuat kemahiran smash. Kemahiran smash memerlukan penggunaan tenaga di bahagian tangan yang lebih. So, make sure sebelum melakukan latihan smashing, pastikan warm up untuk bahagian tangan adalah cukup. Okey, hai murid-murid. So sekarang kita akan belajar bagaimana cara untuk melakukan forehand smash. Okey. Tujuan untuk smashing ni adalah untuk mematikan rally dan mendapatkan mata. Okey. So untuk mendapatkan smash yang tepat dan tajam, kita kena perbetulkan teknik kita supaya dapat mematikan bola di tempat yang kita mahu. So, untuk melakukan smashing, bermula daripada petak tengah dalam keadaan sedia. So, kita gerak 1 2, pastikan kaki dominan di bahagian belakang. Okey. Then chest up, raket atas, pastikan shuttle di hadapan dan follow through. Ikut lajak. Maksudnya kena twist badan ke hadapan supaya dapat menambah power smashing tu. Okey, contoh ya. Jadi 1 2 turn. Kita bawa pan. Okey, semula 1 2 pam masuk. Kita kena bawa seluruh tenaga ke hadapan supaya pukulan kita lebih padu. Okey murid-murid, tadi saya dah tunjukkan bagaimana cara untuk melakukan pukulan smash dengan teknik yang betul tanpa menggunakan shuttle. Sekarang kita akan tengok Nazri menunjukkan cara melakukan smash dengan menggunakan shuttle.
Okey, Nazri. Okey, dalam keadaan sedia. Okay, ready? Go. Okey. Okey, last. Okey. Okey, murid-murid, suka saya ingatkan sini, pastikan setiap kali kamu melakukan pukulan, pastikan bulu tangkis ada di hadapan supaya mendapat tenaga yang lebih. Jangan ambil daripada bahagian tepi kerana tidak cukup power untuk mematikan pihak lawan. Okey. Okey. Okey, murid-murid, itulah teknik atau cara untuk melakukan smash forehand. Okey, murid-murid, tadi kita dah belajar bagaimana cara untuk melakukan forehand smash. Sekarang tiba masa untuk kita belajar di bahagian overhead, okey, atau atas kepala belakang. So, cara dia hampir sama seperti episod sebelum ni, sewaktu kita melakukan pukulan lock. Dalam keadaan sedia, satu, dua dan bawa ke bawah, bawa ke depan. Okey. Cuma tenaga yang kita guna adalah lebih daripada pukulan lob. Okey, murid-murid, sekarang saudara Arif akan menunjukkan cara bagaimana melakukan overhead smash. Okey, Arif. Okey. Okey, murid-murid nampak bagaimana keadaan bersedia dan pergerakan di ke belakang? Okey, pastikan bila dia ke belakang, okey, dua langkah kaki kiri ke belakang, satu, dua, okey, turn badan dan bawa ke hadapan. Pastikan shuttle di hadapan baru mendapat power seperti mana
Arif buat tadi. Okey, saudara Arif akan menunjukkan sekali lagi bagaimana melakukan overhead smash. Okey, Arif. Okay, one more, last. Okay, itu tadi saudara Arif dah tunjuk bagaimana melakukan pukulan smash. So, harap lepas ni murid-murid dapat lakukan pukulan dengan lebih baiklah. Okey, murid-murid, tadi kita telah lakukan atau mempelajari bagaimana cara untuk melakukan smash dengan cara yang betul. Smash forehand dan juga overhead smash. Okey, sebelum kita melakukan latihan untuk aktiviti smashing, pastikan kawasan yang kita nak lakukan latihan itu adalah selamat. Maksudnya di sini, tempat atau target kita nak smash tu tak ada orang supaya dapat mengelakkan kecederaan ataupun sebarang kemalangan. Okey, murid-murid, kita dah berakhir untuk episod kali ini. Tadi kita dah belajar bagaimana cara untuk melakukan smashing, itu forehand smash dan overhead smash. Okey, sewaktu kita warm up tadi, kita banyak buat regangan di bahagian atas badan. Okey, sekarang untuk warm down, kita fokus pada bahagian bawah badan atau lower body. Okey. Yang pertama, kita akan buat high knee stretch. Okay. Mula dengan kaki kanan, dalam kiraan 8, okay, then tukar kaki kiri sebanyak 8 kali. Okay. So, Nazri dan Arif akan tunjuk bagaimana untuk melakukan aktiviti ini. Okay, ready? Dalam kiraan 8, okay, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, sekarang kita tukar kepada kaki kiri. Sedia? Dalam kiraan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 8.
Okey, murid-murid, tadi dah habis aktiviti regangan atau warm down yang pertama. Sekarang kita pergi kepada aktiviti kedua untuk warm down, iaitu quadriceps stretch. Okey. Okey. Just bengkokkan lutut dan tarik ke belakang. Tarik tinggi ke belakang supaya ada rasa regangan di bahagian quadriceps. Okey. So, okay, ready? Go. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, tukar kepada kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, murid-murid, pastikan sewaktu kamu melakukan stretching tu, badan kamu tegak, lurus dan kalau boleh jangan goyang. Okey, lebih stabil. Okey, kita dah berada di penghujung episod ke-6. Coach Najib, terima kasih banyak. Betul, memang ini satu teknik yang sangat mencabar juga. Memang perlu dipelajari dengan betul. Dan ingat semua, aspek keselamatan itu perlu juga dipatuhi. Coach, objektif pembelajaran kalau boleh dikongsikan, silakan. Okey, seperti biasa murid-murid, saya harap murid-murid dapat belajar apa yang telah saya dan kawan-kawan saya tunjukkan bagaimana cara untuk melakukan smashing dengan teknik yang betul. Dan coach, kepentingan mempelajari teknik smash ni dalam suatu perlawanan badminton tu apa coach? Okey, biasanya smashing ni adalah untuk mematikan ready supaya kita dapat mata. Ya, betul, dan itu penting dalam sukan badminton untuk dapat mata supaya kita boleh menanglah eh. Dan kalau petang-petang pun apa salahnya sekali-sekali untuk boleh smash. Tak salah. Coach, terima kasih banyak. Coach juga terima kasih banyak dan juga Arif, semua kita juga terima kasih. Dan kita nak teruskan sesi perkongsian kemahiran asas sukan badminton selepas ini. Tapi kepada anda semua yang mungkin terlepas beberapa episod lain dalam kemahiran sukan, termasuklah sukan-sukan yang lain, hoki, ada gimnastik, olahraga, kriket juga kami pernah bawakan. Boleh tengok di YouTube Didik TV KPM. Okey, kita jumpa lagi seperti biasa coach. Tinggalkan mereka dengan kata-kata semangat dari coach. Okey, macam biasa, di mana ada kemahuan, di situ ada kejayaan. Senyum selalu, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. KPM.